Hanya pagi-pagi hari ini. Tuh, tembus tapi tidak bocor ya. Iya. Luar biasa sekali. Kalau aku berpikirnya gula itu bisa diolesin menjadi masker. Masker gula akarun. Kalau di film tuh mesti copot stikernya baru gue bisa ngomong. Pantesan gak bisa ngomong, lagi kena mantra tereret. Oke. Toilet ya. Umum. Selamat pagi. Semuanya yang ada di sana dan kami berdua di sini juga selamat pagi. Selamat ya. Pagi, sahabat pagi yang berbahagia. Ya. Senang sekali kita berdua akan memberikan solusi yang selalu mengganggu dan menggelitik relung hati sanubari. Betul saudara-saudara sekali. Sekalian. Saya Hesti Meriana. Dan saya Andre Tung Tarungtung. Akan memberikan solusi pada pagi hari ini. Yaitu Anda pagi-pagi. Bertanya, Ya itu. Anda bertanya, kami menjawab di pagi-pagi bagi solusi. Kita akan membacakan pertanyaan pertama dari Twitter yang dikirim dari Yoanda190. Bagaimana sih mengatasi masalah kalau suami kita tidak suka sama masakan kita? Menurut saya, gimana ya? Maksud, jawabannya adalah tidak usah dimasakin. Ya. Atau bisa juga Anda terima keputusan ataupun jawaban dari suami Anda untuk introspeksi. Yang penting komunikasi kedua belah pihak. Iya. Tanyakan kepada suami bagaimana masakan aku papa, apakah enak atau ada yang kurang. Papa pun menjawab, harus dengan tulus, masakan kamu enak sayang, tapi mungkin besok-besok harus ditambah garam supaya lebih nikmat. Maka terjadi hubungan komunikasi yang baik. Itu. Oke ya. Baiklah, pertanyaan kedua ini dari Ed Ibnu Razak. Iya. Kan sekarang harga cabai lagi mahal. Ada nggak sih pengganti cabai supaya bisa tetap makan pedas? Baiklah, untuk ini kita, bukan kita yang akan memberikan solusi. Ya. Tapi narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Iya. Anak-anak kecil yang lucu dan imut yang akan memberikan jawabannya. Ini dia. Pati sih. Kamu suka makan pedas juga? Enggak. Kenapa? Enggak. Kenapa? Belum bisa makanan pedas, biasanya telur pedas. Suka, tapi jarang. Suka. Kenapa ibu kok suka makan pedas? Karena enak. Soalnya itu agak-agak pedas, agak-agak enak. Kenapa suka makan pedas? Karena makanan orang Padang. Kakak tahu gak harga cabai lagi naik? Oh iya? Aku gak tahu. Belum tahu. Enggak. Enggak tahu. Tahu. Gimana tahu gak harga cabai lagi mahal? Tahu. Tahu dari mana? TV. Enggak tahu. Nenek yang bikin biasanya. Bawang. Cabai putih. Bayam. Nasi. Nasi? Iya. Kenapa? Kayak panas. Oh, jadi harganya aja diganti? Iya. Jadi berapa? Bisa 5.000, 15.000.
Oh, lucu-lucu sekali jawabannya ya. Mungkin mereka ada benarnya. Polos sekali ya. Kadang-kadang yang polos itu juga ada juga yang nggak bisa jawab. Iya. Lucu sekali ya. Baik, mungkin sekian ya pagi-pagi bagi solusi pada pagi hari ini. Bagi sahabat pagi yang ingin, yang masih ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang mengganggu relung hati Anda, bisa kirimkan pertanyaan Anda ke pagi-pagi underscore net di Twitter atau di Instagram pagi-pagi net TV dengan hashtag pagi-pagi bagi solusi. Ya, dan sesaat lagi kita akan melihat Profesor Hesti dan Profesor Andre akan melakukan percobaan fun science. Silakan. Terima kasih Andre dan juga Hesti ya. Ini kita juga sudah berkumpul ya. Ya halo, kita akan membuat sebuah baik, apa kabar baik, Profesor baik, Hesti? Baik. Anda ini nampak tinggi ya. Ini sebuah percobaan yang telah saya lakukan yang membuat saya menjadi tinggi. Oh iya. Hanya dengan satu tepukan saya bisa kembali normal. Gimana lagi. Gimana caranya? Wadah! Soalnya percobaan magic of the science. Gak usah dikasih tahu ceritanya. Oke, baiklah hadirin sekalian. Terlihat di sini banyak sekali jenis-jenis percobaan laboratorium. Iya, betul yang sekali. Yang telah kita selidiki. Ya. Karena kita masuk ke dalam segmen Fun Science! Saya akan memanggil profesor-profesor cilik yang akan membantu Anda melakukan percobaan ini. Apa? Oke, siap. Sarif dan Hidayat, silakan kemari. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa namanya? Tenggelam loh dia. Namanya siapa? Evan. Evan. Oh, Jono. Evan, nama Fatih punya percobaan apa? Oh, ini ada aja dulu, ini dulu. Ah, coba yang itu, coba yang itu. Bisa yang itu? Ini diapain ini? Ini ada tabu. Ada citrun sama ada apa ini? Garam. Soda kue. Hah? Soda kue. Pertama-tama Tama-tama. Airnya dibuka ini. Terus diapain? Soda kuenya diapain? Terus soda kuenya dibuka dulu. Buka dulu. Terus? Soda kuenya dibuka dulu. Yang besar. Evan bisa tuangin gak? Bisa, Evan yang tuangin. Evan yang tuangin. Entar kerjanya apa? Semuanya Evan. Empat. Hah? Enggak ya. Ya, udah terus? Udah habis. Oh, kismisnya. Kismisnya. Kismisnya dimasukin kemana? Percobanya gitu doang nuangin. Kismisnya dimasukin kemana? Ke sini. Masukin semua ke sini. Semuanya? Semuanya. Fatin bantuin, masukin. Nah. 6, 7. Citrun. Buka, citrunnya. Citrunnya mau dituangin kemana? Terus? Terus? Dia akan menimbulkan reaksi ya. Menimbulkan reaksi apa nih? Kismisnya nanti kita akan melihat bereaksi. Betul, Evan? Iya. Kismisnya jadi basah. Jadi naik turun. Jadi naik turun, Pak. Harusnya tadi airnya dulu. Tapi semuanya itu sama di atas aja. Naik lagi. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Bisa. Oh, ya. Anak ibu cantik. Oke deh, tepuk tangan dulu buat Evan dan juga Fatinnya. Jadi kita melihat reaksi percobaan kismis menari dengan mencampurkan citrun dan juga soda kue ya. Kalau ini kamu mau coba tusuk ini ya? Enggak sih, diginiin dulu. Diginiin. Evan yang tekan, Fatin yang tusuk. Evan yang tekan, Fatin yang tusuk. Aku yang tekan aja ya. Fatin tusuk. 1, 2, 3. Wah, enggak pecah. Enggak pecah. Lagi-lagi. Ya! Kenapa? Jangan ditarik. Ulangi. Ini. Jangan sakit. 1, 2, 3. Wah, gitu. Masuk ke dalam tuh. Masuk ke dalam. Wah. Gitu.
dikeluarin lagi ya, basah dah. Lihat, sahabat pagi bisa melihat ya. Tuh. Tembus tapi tidak bocor ya. Iya. Luar biasa sekali. Jangan ditarik. Tarik sih. Aduh. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Oke, terima kasih Profesor Katin. Terima kasih Profesor Evan, luar biasa sekali ya. Oke, nanti habis dari sini ke rumah ganti baju ya, basah kuyup soalnya. Oke, buat sahabat pagi. Profesor Fatih, Profesor Evan. Ya. Profesor Hesti mau campur masker sama gula. Buat apa, ayo? Buat apa? Tahu enggak? Enggak tahu. Oke. Ini buat kecantikan biar kulit jadi halus. Mau cobain enggak? Gula dicampur masker ditaruh di muka. Mau enggak? Oh, enggak. Tapi nanti ada penjelasannya ya. Setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat.